Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Yupriyatini, kelas 2 Teknik Mesin A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dalam mata kuliah CAM, yaitu membuat toolpad kontur dan pocket menggunakan software MasterCAM. Nah, di sini sudah terdapat gambar yang sebelumnya sudah digambar di AutoCAD, lalu kemudian kita ekspor ke sini. Ini merupakan gambar swing arm. Langkah pertamanya yaitu kita tentukan dulu stock setup-nya. Kita pilih yang poin aja. Lalu ke poin yang bawah. Oke. Itu dong. Kemudian setelah itu kita atur ketebalannya. Dan ini kita ganti warnanya jadi biru. Kita checklist. Kemudian kita pilih materialnya di sini. Kita pilih yang steel. Oke, setelah itu kita checklist. Kemudian lanjut kita pilih toolpadnya. Kita facing terlebih dahulu, pilih objeknya yang mau kita facing, lalu kita select toolnya. Kemudian jangan lupa kita atur toolpadnya, depth cutnya di sini kita ganti. Lalu linking parameternya juga di sini. Kedalamannya kita bikin. Lalu shock on floor-nya kita nolin. Ya, setelah itu kemudian kita pilih toolpad selanjutnya yaitu kita bikin kontur sampingnya. Di sini kita pilih toolnya. Kita pilih dulu objeknya, lalu baru toolnya. Oke, di sini kita pilih tool yang sama. Kemudian kita atur parameternya juga sama seperti yang tadi. Depth cut-nya kita ganti. Terus di sininya kita lebihin toolnya jadi satu. Nah, di sini juga nih, multipassnya kita ganti juga dan linking parameternya juga kita dalemin si depth-nya ini. Setelah itu kemudian jadi toolpad konturnya yaitu pemakanan samping, kemudian kita pilih drill karena di sini terdapat 3 lubang dan 3 sini. Kita pilih toolnya sama. Kita pilih drillnya itu sama kayak lubang yang kita buat. Di sini kita ganti jadi pack drill. Ininya kita ganti jadi 2. Kemudian depth-nya kita ganti jadi min. Nah. Oke. Kemudian kita pilih toolpad pocket. Nah. Kita buat program pocket untuk yang di tengah. Kita pilih objeknya, lalu pilih toolnya di sini. Kita pakai endmill. Oke, yang ini flat mill.
checklist, kemudian kita atur lagi si stock on leave-nya, nolin. Oke, kemudian kita pilih depth cut-nya. Lalu ininya kita lebihin juga tool-nya. Setelah itu kita linking parameternya juga jangan lupa, kedalaman totalnya di sini min, kita bikin tembus. Oke, kita ganti jadi absolute. Kita checklist. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan animasinya. Oke, kita apply. Facing. Kemudian program konturnya. Nah, seperti ini program konturnya sampai habis. Ini lama karena tadi di depth cut-nya kita lamain per 1 mili pemakanannya. Jadi dia lama. Enggak, per 0,2. Nah, ini udah selesai. Kemudian bor, lalu pocket. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.